Halo, kali ini saya mau sharing sedikit tentang analogi yang suka saya berikan ke para klien untuk mereka memahami dinamika yang terjadi di dalam diri mereka. Nah, seringkali saya menggunakan perumpamaan bahwa ibarat perjalanan hidup itu adalah sebuah film, ya, ada banyak episode yang terlupakan. Ada banyak detail season atau episode yang mungkin diabaikan, gitu kan ya, atau mungkin bisa dipendam karena ceritanya nggak menarik atau nggak enak untuk diingat atau menyakitkan apabila itu diingat. Nah, seringkali hal itu juga bisa terjadi di saat peristiwa yang nggak enaknya itu bertubi-tubi, sehingga lupa akar masalahnya di mana, awalnya seperti apa, apakah bisa direkonsiliasi atau tidak pada saat itu, semuanya terlupakan. Semuanya bisa tersimpan di alam bawah sadar, ya. Bisa juga sudah menimbulkan perilaku atau habit baru yang membuat orang itu berubah menjadi tokoh atau kepribadian atau karakternya dia yang sekarang. Dalam psikologi biasanya psikolog berusaha untuk kembali merapikan alur ceritanya. Seringkali klien akan bercerita itu lompat-lompat. Kadang di episode 5, episode 1, season 3, episode 10, season 2, episode 7, lompat-lompat begitu. Ada season-season atau episode yang hilang. Psikolog membantu untuk merangkaikan kembali. Ya, merangkai dan coba menggali mungkin episode-episode yang sekiranya hilang, yang miss. Ya, dan mengajak klien untuk kembali mengingat, merasakan, mengenali dinamika apa yang terjadi di dirinya, penghayatan apa yang kemudian dia gunakan dalam menyikapi satu persoalan. Nah, dalam hal ini prosesnya nggak semudah membalik telapak tangan, teman-teman. Kadang ada permasalahan-permasalahan tertentu yang butuh proses cukup panjang, gitu. Jadi nggak bisa tuh, satu jam bagusnya selesai. Ya, atau mungkin cerita-cerita, saya cerita nih inti masalahnya, 1 jam, 2 jam, saya mau berubah menjadi orang lain. Nah, ini yang seringkali disayangkan. Jadi butuh proses untuk beberapa permasalahan, ada yang bisa cepat, ada yang butuh proses lama. Jadi disitulah dibutuhkan psikoterapi untuk kasus-kasus tertentu, dan butuh konsistensi nih antara dua pihak, baik itu psikolog maupun klien.